Ini Obit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama aku Obit. OBIT, anjing paling keren, paling ganteng, paling top global human. Oke, jadi hari ini Obit bakal lanjutin game Abzu ya kan. Ini banyak banget yang suruh Obit lanjutin game ini, katanya enak banget dilihat gamenya ya kan. Ya udah, kita langsung continue aja teman-teman. Di sini terakhir kita sampai di masuk pintu ya. Waduh, ini lagunya belum apa-apa udah enak banget tuh. Aduh, aduh. Nih, kok nggak bisa gerak kamera saya, woi? Kenapa sih tidak bisa berjalan? Oh ya. Oke. Okay. Ini dia, ini terakhir kita masuk pintu ini, teman-teman. Di sini udah Obit masuk ya kan. Jadi, langsung aja kita lanjutkan penjelajahan di bawah laut ya. Let's go. Woohoo! Boom. Wih, ada arus nih sepertinya ya. Oh iya dong. Oke, okay, kita dibawa arus. Ada ikan tuh. Awas, awas. Awas. Awas bro, wih, bisa gitu dong. Set, well, ayo kita lomba, ah. Ayo, lomba kita, weh, bayangkan tuh. Wih, gila. Cantik banget di bawah tuh. Astaga, asik banget ya. Tete, saya adalah seekor ikan duyung. Tete, waduh, ikannya banyak banget ya. Aduh. Oke, sepertinya kita lagi balap nih, balap liar nih ya. kok jadi ke samping gini gambarnya? Oke, ke sini ternyata. Waduh, ini Obit mau sampai kemana? Obit nggak tahu sih ya. Ya udah, kita ikutin aja teman-teman. Kita ikutin aja arus air ini ya. Let's go. Ih, itu dolphinnya, woi. Ada dolphin ternyata. Kalian bisa lihat ya. Wih, halo. Oke. Set. Yehe, mantap banget. Wih, ini yang merah ini ikan apa ya? Obit enggak tahu loh yang merah ini loh. Kita masih terus mengikuti arus air ini. Banyak banget ikannya, wih. Oke. Awas. Awas, let's go. Ada ubur-ubur sekarang. Set. Masih terus, itu dia ikan hiu yang memakan itu kita ya. Tunggu. Kita harus ke bawah ya. Oke, Obit bakal meluncur. Yuhuu, naik lagi ke atas. Kalian bisa lihat ya, cantik banget woy. Bener-bener enak banget dilihat gitu loh. Oke, selesai petualangan arus lautnya. Aduh, ini ada apa nih ya? Halo? Kita harus kemana ini? Coba jalan-jalan dulu dah. Waduh, cantik banget, woi. Tunggu. Di sini, waduh, udah nggak ada robot lagi yang bisa ini ya buka jalan kita nih. Waduh. Tuh, udah nggak bisa lagi ya. Waduh, gagal robot kita dimakan ikan hiu nih. Wih. Kalian bisa lihat tanamannya nih. Kayak putri malu gitu loh. Kayak tanaman putri malu. Nah kan? Ini juga nih. Wih, halo. Yuhu, ini apa nih? Oke. Set. Let's go. Kayaknya ada lubang di sana ya. Kita coba ke sana dah. Tunggu, tapi Obit mau menjelajah dulu nih. Cantik banget, woi. Sumpah. Oh my god ya. Ini apa nih? Tembus loh. Aduh. Ini ada patung ikan hiu yang waktu itu tuh. Oke, Obit bakal ke sana. Tunggu. Ini di bawahnya apa nih? Lari dong ya. Dah. Ya, kan kabur deh kan. Nah, kita coba sini. Di sini tempat kita meditasi nih. Biasanya waktu itu meditasi di sini ya. Oke, kok nggak mau dia? Spasi. Oke. Set. Nah, kan bener kan? Kita bisa menjadi pandangan ikan nih. Wih, dolphin ya. Wih. Halo. Coba kita ganti lagi sekarang. Let's go. Ini ikan apa? Wih. Ini ikan yang temannya Nemo itu loh. Iya gak sih? Yang suka lupa itu. Namanya siapa dah? Kita coba ganti lagi. Let's go. Mana nih? Set. Oke. Ini ikan apa lagi nih? Waduh, cantik banget woy. Let's go lagi. Ini ikan apa? Ini juga apa? Obi gak tahu nih ya. Waduh, banyak banget ikan. Yang ini apa nih warna-warni nih? Rainbow woy. Wadaw, yang ini nih.
Oke, udah nih, udah habis. Kita coba exit aja. Kita bakal masuk ke goa itu ya. Let's go nih. Set, itu dia goanya. Obet bakal menuju ke sana, teman-teman. Let's go ya. Shuf. Wih. Set, masuk bos. Wih, ikan itunya lumba-lumbanya ikut kita loh. Halo lumba-lumba. Wih, tunggu, ada robot lagi teman-teman. Wah, ini dia wih. Kita dapat penggantinya wih. Oke, kita dapat penggantinya ya kan. Setelah yang lama udah digigit ikan hiu wih. Memanglah ikan hiu itu ya, jahat banget ya digigit robot kita. Waduh. Oke, ayo bot, ikut saya bot. Let's go nih. Set. Kita bisa pegang ikan hiunya gak? Lumba-lumba. Oh, bisa dong. Tapi dia bawanya kita mah kemana-mana wih. Kita kan masuk ke depan sini. Let's go. Wuhuu. Wadaw, kok makin besar gitu tempatnya ya. Oh, jangan-jangan setelah kita dapat robot nih, kita bisa ini nih. Bisa buka jalan yang tadi tuh loh. Ini nih. Coba ya. Set. Oke. Tuh kan bener kan ada simbolnya. Oke. Bukakan saya robot. Tuh, kalian lihat ya. Robotnya tuh bisa bukain kita jalan nih. Dan kita akan masuk ke arus laut lagi kayaknya nih. Let's go. Yuhuu. Kan benar kan Obi bilang kan. Banyak ikan-ikan tuna nih. Ikan tuna kayaknya ya. Waduh, enak banget nih di kecap manis ya kan. Aduh. Eh, ayo weh. Ada ikan apa yang biru-biru nih. Yang merah juga nih. Gila. Di bawah ada apa ya. Coba kita ke bawah nih. Oke, ini ada ikan ekor kuning. Ini enak banget untuk digoreng. Aduh. Wih, itu apa nih? Stop bang. Waduh, gak bisa stop ya. Sayang banget tuh. Wih, ada ini nih. Kura-kura. Aduh. Kita gak bisa stop nih ya. Dia jalan sendiri ya. Oke. Set. Wih, pegang tuh. Pegang tuh, bisa gak? Bisa? Gak bisa ya. Gak bisa pegang ininya nih. Dolphinnya nih. Yaudah. Yowis. Let's go. Widi. Ini Obit benar-benar nggak habis. Ini teman-teman ya. Nggak habis-habis terpukau gitu loh. Wih, ada ikan itu tuh. Ikan yang tajam-tajam mulutnya tuh loh. Apa ya? Ikan apa tuh namanya? Ikan apa ya? Ikan yang mulutnya tajam-tajam gitu loh. Oke. Nggak apa-apa. Kita tetap lanjutkan. Halo. Wih. Sepertinya kita akan sampai ke atas nih. Set. Kita ikutan lompat juga bareng lumba-lumba ya kan. Waduh. Ternyata lumba-lumba lompatnya kayak gitu ya. Wih, tunggu kok jadi gelap begini wih. Wih, ngomong-ngomong robot kita kemana? Astaga, dia tersesat wih. Sepertinya. Yaudahlah. Let's go lah. Ini apanya? Kok jadi kadang-kadang gelap begini? Serem banget. Halo, saya Obit datang dengan damai mencari petualangan seru. Wih, itu dia weh, kaget Obit weh. Hei, bot, kamu dari mana aja? Tersesat kamu ya? Astaga, nih ada tugas baru nih kayaknya kita nih. Tunggu. Kita bakal kesini nih. Set. Oke, ini ada apa nih? Ini kayak waktu yang itu kita masuk teman-teman ya. Sama banget weh. Oke. Apa ini? Tuh kan sama banget wey. Sama nih. Tepatnya sama juga ya dengan waktu yang kita pertama kali masuk. Oke, kita akan layang-layang di udara tuh kan, bener kan. Is. Ini Obit suka banget ya ini gini nih. Set, kita bisa putar. Set. Mantep banget ya kan. Wadaw, ini kayak udah di punggungnya ini nih. Punggung bumi. punggung laut. Waduh. Oh, itu waktu itu yang kita pergi teman-teman di sebelah kanan tuh. Itu masih ada ikan parinya tuh. Nah kan yang masih ada 1, 2, 3. Oh, ini yang kedua nih. Oke, kita bakal ke sana. Let's go. Sit. Kalian bisa lihat ya. Suka banget tuh gitu. Tuh gerakan kita tuh benar-benar bebas banget gitu. Wih kan. Set ya kan, berenang di udara, bayangkan. Let's go, kita langsung aja nih ke inti airnya. Set. Bang, salah bang. Di bawah bang. Oke, bang. Stop, naik dikit bang. Naik dikit abang. Oh, baru bang, spasi. Nah, bang, tep banget bang. Waduh, ini tugas kita Obit masih belum terlalu ngerti sih maksudnya apa teman-temannya.
Obi masih belum ngerti juga sih ini maksudnya kita disuruh ngapain, ada tugas apa juga gitu kan. Kayak kita tuh udah tahu sekarang lumba-lumba temanya ya. Oke. Waktu itu ikan pari, sekarang lumba-lumba, woi. Oke. Apa ya maksudnya ya? Obi enggak ngerti, woi. Langsung terisi air gitu nih. Nah, kan sama banget tuh dengan tugasnya. Kayaknya tugas kita adalah mengisi air ya kan. aduh. Tuh, langsung keluar lumba-lumbanya. Siap ya kan? Siap. Wih, tanamannya juga langsung muncul, ikannya bermunculan, tumbuh terumbu karang juga muncul dan pintunya pastinya terbuka nih. Nah, di sini Obi enggak ngerti masih nih misinya ngapain maksud dia ya. Yang Obi tangkap dari game ini tuh benar-benar cuman gambarnya yang luar biasa banget temen-temennya. Luar biasa, sangat-sangat indah gitu loh. Kan bisa lihat nih, waduh ini mah benar-benar wah gila ya. Memanjakan mata kita untuk bermain game ini loh. Duh, kan bisa lihat ya. Ini benar-benar enak dilihat gitu. Itu sih yang Obi tangkap ya kan. Benar-benar cantik banget sih tempatnya. Tuh, dan dia tuh sengaja ngasih-ngasih kita ini nih, ngasih-ngasih tempat kita meditasi gitu ya kan. Supaya kita bisa menikmatinya gitu loh. Ini kayak gini maksudnya ya. Jadi kita bisa ganti jadi pemandangan alam gitu ya. Let's go, wait, ayo meditasi. Nah kayak gini kan, Obi tuh bisa menjadi ikannya gitu loh. Kan enak banget gitu kan. Duh, kita bisa melihat ikan-ikannya secara detail, secara dekat gitu kan. Wih, ini ikan apa gitu. Itu enak banget gitu loh. Ini ikan apa nih? Oke. Ini apa? Kecil banget ya, ente kecil banget. Warnanya kuning lagi. Oke, let's go lagi. Ini ikan apa? Obi nggak tahu sih. Waduh tuh. Waduh, ini benar-benar gambarnya tuh memanjakan mata kita aja gitu loh. Wadaw. Oke, tadi pintunya mana nih bang? Saya lupa bang, hebat kamu tahu nggak? Oh di sana ya kayaknya ya. Tunggu. Oke itu dia ada jalurnya tuh. Jalur tangga gitu. Oke kayaknya di situ deh. Tuh. Wih gila kan benar-benar memanjakan mata sekali gitu loh. Wadaw. Wih kita dihantar ikan hiunya nih. Ikan hiu dong. Lumba-lumba. Dolphin. Let's go. Eight. Masuk ke ruangan apa ini? Oke ada gambar ikan hiu di sana teman-teman. Kalian bisa lihat di sini ada gambar ikan hiu kayaknya ini ya. Ini ikan hiu kan bener kan? Let's go. Ya apaan tuh? Di bawah. Kayaknya ini bekas adat orang tinggal atau gimana ya? Kok bisa ada bangunan di dalam? Oke, ada ikan apa tuh? Ini ikan sarden teman-temannya. Kalian bisa lihat tuh. Sarden merek apa ini? Biasanya gerombol-gerombol gini tuh ikan sarden ya. Gila. Tuh, kalian bisa lihat ya. Wih, ikan sardennya coba kita deketin, kita coba masuk ke gerombolan ikan sarden. Langsung bubar dong dia. Gila. Wih, gila. Set. Kemana kita nih? Saking banyaknya ikan tuh tersesat dan tak tahu arah, jarang pulang. Oke, di bawah nih. Ini ada tempat meditasi lagi. Kita harus kemana ya? Waduh, Obi tersesat, wih. Oke. Di sana ada pintunya lagi tuh. Oke, siap. Wadah, bener-bener nih Obi ya. Nggak habis pikir aja gitu dengan gamenya tuh bener-bener keren banget. Ini ikan hiu lagi ya? Wih, bang, kamu nggak makan robot saya kan sekali ini? Hah? Oke. Wih, dia makan ikan kecil dong. Oke. Untung robot kita nggak dimakan. Dia makan tuh. Tuh, dia makan ikan-ikan kecil teman-teman ya. Tuh kalian bisa lihat ya. Tuh dimakannya lagi tuh. Gila cuman Obi nih yang berani megang ikan hiu menjadi tunggangan ya kan. Gila top global memang beda. Parah ya kan. Udah pergi kamu. Kita bakal coba ke sini nih. Bawah lautnya ada apa sih? Apa ya? Ikan apa yang biasa hidup di bawah laut gitu teman-teman? Oke. Kita coba datang dulu ke bawah nih. Bisa seberapa dalam ya? Coba. Set. Wih, itu apaan gede sekali, wih. Wih, tunggu. Tadi nggak ada perasaan Obi. Ini lumba-lumba tadi ya? Hah? Apa tuh, wih? Serem banget. Coba kita deketin. Halo, bro. Kok nggak bisa ditunggangin gitu ya? Nggak bisa dipegang, wih. Oke. Tunggu. Ini paus ya? Aduh, nggak tahu, Obi ya. Kayaknya makin dalam tuh makin banyak ikan yang aneh-aneh gitu loh. Coba ke dalam lagi kita bot. Ayo bot.
Hobbit bakal terus ke dalam buat. Kayaknya di dalam tuh, di bawah tuh ada bangunan-bangunan gitu, kan bisa lihat ya. Tuh, tuh. Kayak ada bangunan-bangunan gitu ya. Coba coba Hobbit bakal ke bawah nih, teman-teman. Let's go. Let's do this lah. Oke, benar kan Hobbit bilang kan ada bangunan tua ya yang udah roboh dan umurnya enggak tahu berapa tahun ini, woi. Kayak bisa lihat nih. Udah hancur-hancur gitu ya. Wow. Wow, ini kayak pulau Atlantis gitu loh. Wih, ini emas nih. Bot, kita ambil, bisa kaya kita, bot. Waduh, kayak terbuat dari emas gitu tiangnya, bot. Wadaw, tuh tuh. Emas, bot. Aduh, kaya kita, bot. Aduh, 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 aduh. Naik, 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 bot. Ayo, bot. Set. Set. Goyang-goyang dulu. Digoyang-goyang. Ini benar ikan sarden atau bukan sih? Ini suka banget tuh masuk dia, wih. Wih, kalian bisa lihat ya kalau kita dekat-dekat gitu. Wadaw, 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 wadaw. Wadaw. Kalau kumpulan ikan sarden sih nggak apa-apa lah, masih baik-baik aja. Tapi jangan dekat sekali-sekali deketin ikan piranha, gerombolan ikan piranha ya kan. Nggak ada tulang nanti anda, habis semuanya. Aduh, aduh, aduh. Oke, kita sudah sampai sini lagi nih. Dia bakal buka nggak sih? Tapi kali ini robot kita aman sih ya. Let's go, buka bro. Oke, oke, ini dia. Set, set. Tuh kan bener kan dia bukain. Oke lah teman, mungkin untuk game Abzunya sampai segini aja dulu ya kan. Kita perlahan-lahan aja, kita nikmati bener-bener gamenya. Kita nikmati bener-bener gambarnya. Karena menurut Obit ini gamenya santai banget ya kan. Karena cuman menjelajah-jelajah lautan gitu loh. Lautan dalam gitu ya. Yaudah, jadi videonya sampai segini aja teman-teman. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih buat yang udah nonton. Dan sampai jumpa di next video. Dadah, let's go.